mengirimkan orang tuanya ke panti asuhan, hey, ya Allah, bahwa ridho Allah, ridho walidain, ridhonya Allah itu ada pada orang tua, siapa ibumu. Bahwa bakti pada orang tua itu menjadi hal yang utama setelah jangan menyekutukan Allah. Selalu ada alasan dibalik sebuah tindakan, jadi kita tidak boleh cepat menghakimi seseorang menurut saya ya, kecuali kalau kita sudah dengar langsung, kita sudah tahu keadaannya langsung, kita kedepankan husnuzon kepada seseorang, ya mudah-mudahan lah, apapun itu intinya kita berusaha untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita semampu kita insya Allah. Sepanjang masa kasih anak kayak sepanjang galah gitu kan, karena giliran sudah tua, sudah menyusahkan, langsung aja ditaruh di panti jompo seperti itu kan, ya miris aja sih. Saya mendengar bahkan melihat beritanya itu sangat miris, bahkan nyes di hati walaupun itu bukan ibu sendiri. Karena yang namanya ibu itu surga buat kita. Seorang anak yang menyia-nyiakan ibunya apalagi menelantarkannya berarti sudah menyia-nyiakan surga. Sedih banget lah. Aku nggak bayangin bagaimana kalau aku ada di posisi ibu itu, ya kan? Karena aku merawat ibu aku 2 tahun, ibu aku yang udah benar-benar nggak bisa, tanpa daya, nggak berdaya, makan aja mesti pakai selang, semuanya mesti dibantu sama aku gitu loh. Alhamdulillah sampai akhir hayat ibuku, aku bisa mengurus ibuku. Miris banget ya, aduh ya ampun. Itu ibunya masih sehat loh, udah ditaruh di panti jompo. Bagaimana kayak aku ya, 2 tahun ngurusin mama yang udah nggak bisa bangun sama sekali. Udah semuanya pakai selang, aku ngurusin orang tua gitu loh. Dan kayaknya nggak etis banget menurut aku ya. Masa ibu, seorang ibu yang melahirkan ditaruh di panti, itu sangat tidak manusiawi menurut aku. Nah, uzubillah min zalik, ya Allah, amit-amit jawang bayi, semoga aku tidak ada di posisi itu ya, karena menurut aku itu sangat nggak masuk logika gitu. Bagaimana kalau nanti mereka yang ada di posisi ibu itu, mereka disia-siakan anak, mereka ditaruh lagi di panti gitu loh. Menurut aku sedih banget loh ngedengernya, sedih banget. Kok ada ya anak seperti itu? Geram gak sih? Geram banget.
geram banget. Kamu ya Allah, kamu itu terlahir dari ibu. Kamu itu, kalian itu gak bisa seperti itu gitu loh. Dan Tuhan akan murka. Aku yakin Tuhan akan murka dan Tuhan akan mengazab kalian yang sudah menyia-nyiakan seorang ibu. Ya makanya, ya pastilah seenak-enaknya di panti gitu kan dengan banyak orang. Pasti juga lebih enak diurus sama anak sendiri gitu. Kayaknya tiga anak satu orang saling sumbangan aja untuk bisa cari pembantu untuk bisa merawat ibunya kan menurut aku nggak berat ya. Kenapa sih harus ditaruh di panti? Ternyata sedih juga kan dengan kejadian sebelumnya. Sedih banget lah. Aku ngebayangin bagaimana kalau aku ada di posisi ibu itu, ya kan? Sampai aku jujur nih demi Allah, aku sampai ngomong sama anakku. Barusan semalam aku ngomong sama anak aku ya. Aku ngomong sama Jelita. Mama sedih banget kalau mama udah tua nanti gimana ya gitu. Emang kenapa, Ma? Iya, itu kamu lihat enggak yang ibu ditaruh di panti sama anaknya? Ya enggak lah, enggak bakal kayak gitulah katanya kayak gitu anak-anak. Aku tuh sampai semalam ngomong sama anak aku dan aku sampai sedih banget. Karena aku merawat ibu aku 2 tahun, ibu aku yang udah benar-benar enggak bisa, tanpa daya, enggak berdaya. Makan aja mesti pakai selang. Semuanya mesti dibantu sama aku gitu loh. Alhamdulillah sampai akhir hayat ibuku aku bisa mengurus ibuku. Surga di telapak kaki ibu, itu mah udah menurut aku Tuhan juga akan murka, Tuhan juga gak akan mengampuni orang yang berbuat seperti itu. Ada pesan-pesan untuk masyarakat kejadian ini? Ya pesan aku, hormatilah ibumu, karena ibu adalah malaikat surganya kita gitu loh. Jadi, apa ya, pokoknya janganlah kalian menyia-nyiakan ibu, apalagi sampai ditaruh di panti ya. Aku gak bisa ngomong, nyesek banget soalnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.